Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama channel Ahmad Dimi. Ya, sore ini ya, sore yang penuh cerah ya. Karena seharian itu panas, saya kebetulan ada waktu ya, mau menggantinya media tanam ini nih dengan anting putri dengan pasir malang tuh pemirsa ya. Saya tuangkan dulu, mau diganti ini. Soalnya sudah berapa, hampir ya 1 semester lah atau 6 bulan ya. Ini tanaman agak kurang sehat kelihatannya. Yang anting putri yang satunya malah subur yang saya tanam di atas tuh. Tuh, padahal akarnya udah bagus banget tuh, saya kasih pasir malang saja ya pemirsa ya. Karena pasir malang itu bagus sekali untuk penyerapan airnya dan kelembabannya. Mudah-mudahan dengan ya penggantian ini tanaman anting putri saya yang putih ya, kalau saya sebut nih anting putri putih ya, daunnya karena agak putih tinggal hijau banget gitu. Saya kasih pasir malangnya agak penuhan dah, biar segera kalau. Dan karena anting putri itu ternyata penyerapan airnya boros banget ya pemirsa ya, karena doyan air lah bahasanya. Nah, kalau menurut saya itu boros air ya, doyan banget. Yang satunya anting putri daun hijau nih, ini terlihat banget nih dalam satu semester saya diwadahin yang wadah kecil nih. Ternyata jelek banget medianya pas saya bongkar nih, kering banget pemirsa. Tanahnya juga ya, memang kalau media itu sebaiknya ya, karena dia karena tanaman itu ditanam di pot, sebaiknya ya 3 bulan apa berapa dalam satu kurun semester kalau saya hitung itu harus dirubah atau diganti. Karena kalau nggak diganti terus-terusan itu maka malah bikin tanamannya yang jelek ya, dan medianya juga lama-lama tuh jelek tuh, saya pegang-pegang tuh, makanya saya campur di bawahnya kasih pasir malang pemirsa. Ini hitungannya juga nih agak lambat, ini anting putri yang hijau ini saya tanam di tadi ya, potnya agak kecil ya. Maksud saya oke lah, targetnya kan bonsai, cuman minimal sehat gitu ya. Tadi pas saya bongkar ternyata kurang sehat, kayak saya adonin lagi ya ininya, medianya tuh ya pemirsa. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya pemirsa ya. Baiklah, kita lanjut terus ya pemirsa ya, kita mengurus atau merawat tanaman itu ya. Kalau bagi ya, bagi yang pemilik itu wajib lah, pokoknya hukumnya wajib banget. Kasihan kalau nggak diperhatikan ya. Misalkan ya udah usia berapa, umur berapa, itu minimal penting ya untuk kita pantau ya. Kalau nggak dipantau begitu, mengukur waktunya atau itu perkembangannya ya stagnan lah istilahnya. Nah, setelah kami medianya ganti tuh, sudah dipajang, lalu kita siram ya pemirsa ya, yang secukupnya. Tapi kalau anting putri ini benar-benar dia itu doyan banget air lah pemirsa ya, karena saya merasakan sendiri kemarin-kemarin tuh yang satunya saya perhatikan, kalau telan air atau saya kasih sedikit itu layu, benar-benar layu. Tapi pas saya kasih agak banyak kan jreng, segar lagi begitu. Dia itu karakternya begitu banget, doyan-doyan air lah pokoknya. Pokoknya untuk pemirsa ya, pesan saja kalau seandainya punya tanaman anting putri itu, tidak usah sungkan ya, tidak usah ragu, kasih air sebanyaknya juga. Dia itu seneng banget ya, pokoknya agak secukupnya ya, nggak usah ngirit-ngirit, cuplit-cuplit. Nah, selanjutnya saya kasih pupuk NPK ini pemirsa, karena sudah lama sekali
saya nggak mencoba kasih-kasih pupuk ya, dan pupuknya juga ya secukupnya saja, NPK-nya setutup pada ini ya, kecil ya, tutup botol di sekitarnya ini agak jauh dari batang pohonnya, agak menjauh gitu, di sebar agak rata aja sedikit-sedikit. Ini gunanya pemupukan ini agar dapat penggemburan ya, media ini tanahnya biar cepat gembur, maksud saya tujuannya begitu pemirsa. Dan kalau gembur kan ya semua tanaman juga kan segar apa subur lah, insya Allah ya segar subur. Dan kalau subur pun kita yang melihatnya tuh senang pemirsa, dia itu sehat. Nah setelah kasih pupuk dengan secukupnya ya, gak usah banyak, saya siram ya, siramnya dengan membasahin targetnya ya, ada basah dikit-dikit aja, cepat-cepatan gitu ya, berbeda dengan penyiraman yang tahap pertama. Ini penyiramannya agar pupuknya itu agak biar larut-larut sedikit lah, pelan-pelan. Oke, selanjutnya pemirsa, saatnya kedua anting putri ini kita pajang. Dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya mengganti media tanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.